Jeff. Ya, ikut aja, Pak. Jadi ceritain dulu game pertama tadi kayak gimana kalian membuka pertandingan lawan gue. Ya, game pertama tadi kita banyak kontrol aja sih tadi. Apa? Kita yang megang pola permainan tadi kelihatan banget dia mereka enggak nyaman banget. Iya, itu sih tadi. Lebih kontrol aja. Terus game kedua tadi kalian sempat ketinggalan dulu ya di awal, baru sampai baru akhirnya setelah interval ya baru nyusul. Itu gimana apa yang terjadi? Apa sempat hilang fokus kayak sebelumnya atau seperti? Ya, sempat hilang fokus juga sih apa? Dia juga merubah pola makanya jadi apa? Kaget aja pas dia ngerubah, kita nggak siap. Oke, kalian berhasil masuk ke final. Masih nunggu lawan nih, bisa jadi Indonesia, bisa jadi pemain luar. Apa persiapannya dan apa harapannya buat penampilan kalian besok? Ya, harapannya semoga besok bisa main maksimal aja sih. Ya, yang semaksimal mungkin lah yang kita udah latih di Cipayung besok bisa keluar. Jadi kalau lawan ya nanti kan baru main partai ketiga ya, paling lihat dulu sih cara mainnya gimana. Final ketiga di tahun ini setelah di Vietnam dan Swedia, kalau kalian expect jauh di sini bisa melangkah lebih jauh tuh? Enggak sih, enggak expect langsung. Apa bagannya juga enggak terlalu gede kan. Jadi ya ya bersyukur aja sih. Mbak Aisyah, kira-kira oh, ini apa Mbak? Ini final ibaratnya mau jauh lebih apa lagi Mbak untuk di partai final nanti? Ya, lebih yakin lagi sih. Jafar tadi bilang kalau bagannya di sini nggak mudah. Kira-kira emang sebelumnya menurut kamu siapa sih lawan yang susah di babak sebelumnya yang bisa kamu lewati? Ya ada teman selatihan sih, itu Feral, Fajar, okay. Yang Thailand juga kemarin 8 besar, itu juga nggak mudah kan? Aisyah, tadi kan pemain Korea yang cukup senior, apa ada persiapan khusus tadi?